قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين العمل بسنة الحث على العمل بسنة قال سيد الطائفة الجنيد بن محمد رحمه الله تعالى الطرق إلى الله كلها مسدودة إلا على من اكتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم الامل بالاتباع له صلى الله عليه وسلم مثاله مثال الجوهر الغالي المثمن وغيره من الاشياء المثمنه فقاللها كالكثير من غيرها ورد ان العبد قد يرفع على سيده في درجات الجنه فيقول سيد اي رب اي رب هذا كان عبدي في الدنيا فيقول سبحانه انما جزيته بعمله Gadru gurbil insan minal habib Sallallahu alaihi wasallam Gadru mutaba'ati lahu Au mahadha makna Al-amal bisunnah Ini Menjelaskan tentang Dianjurkannya Mengamalkan sesuai sunnah nabi Intinya dianjurkan Mengamalkan kesunahan-kesunahan Yang diajarkan oleh nabi Sallallahu alaihi wasallam Memang kesunahan itu pilihan dari individual orang jadi perorangan pilihan bagi mereka mereka ingin mendapatkan lebih amalkan tidak ingin mendapatkan lebih ya cukup kewajiban ya karena sebagaimana Imamul Ghazali berkata di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah ya, kewajiban itu adalah Rasul Mal modal kesunahan itu adalah ribhu keuntungan lah kalau kita mau hanya modal ya dengan modal kita bisa masuk surga sebagaimana dijelaskan oleh Rasul saw di dalam hadisnya ya, kalau sholat lima waktu kemudian ya apa puasa bisa masuk surga katanya Rasulullah tapi harus kita ketahui surga itu memiliki nilai. Ada nilai yang sangat istimewa, ada nilai yang cuma istimewa. Nilai yang sangat istimewa itu yang dipilihkan Allah untuk Nabi Muhammad. Yaitu Jannatul Firdaus. Nah, sebagaimana yang dimohonkan oleh para aulia, mereka mengidamkan Jannatul Firdaus karena Rasul sallallahu alaihi wasallam Bukan karena surganya tapi karena Rasulullah Sehingga al Habib Abdullah Haddad dalam kesidahnya Beliau mengatakan Ya Rabbi wajma'na wa lana Fi dalikal firdos Atya ya. Hari Umar di dalam doa maulidnya Ya Rabbi wajma'na wa lana Fi firdosi Ya rajwana Abu Nawas berkata ilahi Lastu lil Firdausi Ahla Bukan lastu lil Jannah Tapi Lil Firdaus nah, Kenapa? Memang yang diidamkan oleh para Aulia itu bukan Sekedar surga Tapi yang diidamkan oleh mereka Yang diinginkan oleh mereka adalah Surga yang di dalamnya Ada Nabi Muhammad nah, Itu yang diinginkan mereka lah, untuk mendapatkan surga yang di dalamnya ada Nabi Muhammad itu tidak cukup hanya dengan modal. Hanya dengan modal melakukan kewajiban gak cukup. Kalau hanya dengan modal ya dia dapat surga gitu aja. Tapi apakah mendapatkan surga yang terbaik? Enggak. Mendapatkan surga yang baik butuh keistimewaan, kemuliaan yang lebih besar dan lebih banyak apa itu dengan kesunahan nah, dengan kesunahan nah, karena itu dianjurkan kita untuk mengamalkan menjalankan kesunahan-kesunahannya Rasulullah saw untuk menambahkan pahala lebih besar dari apa yang kita lakukan dari kewajiban dengan menjalankan kewajiban kita sudah dapat pahala tapi dengan menambahkan kesunahan di dalamnya akan lebih besar pahala yang kita dapatkan. Salat subuh kita jalankan dapat pahala. Menjalankan kewajiban dapat pahala. Kalau salat subuh tadi itu kita hiasi dengan kesunan kesunahan Memakai siwak. Cara mengangkat takbirnya itu dengan yang afdol rukuknya dengan yang ter yang paling sempurna. Begitu juga tidalnya, sujudnya, zikir di rukuk, di tidal, di sujud, di duduk di antara dua sujud dilakukan dengan sempurna. Cara duduknya dengan sempurna dan yang lain sebagainya. Lo ini modal dia dapat pahala ditambah dengan kesunahan-kesunahan. Sebagaimana kita ketahui raqatan ni siwak khair min sab'ina raqab Siwak dua rakaat dengan siwak lebih baik daripada tujuh puluh rakaat tambah siwak lah kalau sholat fardu dengan melaksanakan kita sudah dapat pahala ditambah siwak double pahalanya jadi besar nah, jadi banyak paham ini ya jadi banyak karena itu dianjurkan Nah kalau kita melakukan kewajiban dihiasi dengan kesunahan maka walaupun kecil walaupun sedikit tapi menjadi besar dan banyak nah, menjadi besar banyak tapi kalau hanya menjalankan kewajiban itu yang kita gitu tahu nggak lebih hanya itu saja nah, hanya itu saja nah, satu perbuatan itu kalau bisa eh, gampangnya gini loh ada orang punya toko dia biasa ambil barang misalnya di kota tertentu lah kebetulan dia ada rencana ke sana silaturahmi. Atau ada hajatan keluarganya atau yang lain sebagainya. Nah, supaya dia dapat dua-duanya apa? Ya dia sana ya sambil ulaan. Dia dapat dunianya, dia dapat mukrawinya, Apa rugi? Enggak rugi. Untung double itu. Untung akhirat, untung dunia. Kita dalam ibadah juga gitu. Kamu kan melakukan sholat wajib, kamu kerjakan. Nah, tinggal nambah kesunahan-kesunahannya aja. Apa susahnya menambah kesunahan di dalam perbuatan yang harus kamu lakukan? Sholat lima waktu harus kamu lakukan, harus kamu kerjakan. Mau tidak mau. Nah, Kenapa nggak kamu lakukan di dalam perbuatan yang mau nggak mau kamu lakukan itu kesunan kesunahnya Rasul Shallallahu Alaihi waalaikumsalam satu kerja, satu kali kerja tapi mendapatkan dua yaitu menjalankan kewajiban juga menjalankan kesun kesunahan apa kesunahan lah kalau kita menjalankan kesunahan itu berarti kita meneladani nabi mengikuti nabi kalau kita menjalankan kesunahan itu berarti meneladani mengikuti nabi dan meneladani mengikuti nabi ini adalah jalan terang yang menyampaikan kita kepada Allah Bukan jalan yang gelap atau buntu Yang nggak memungkinkan kita untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena itu dikatakan oleh Sayyidu Ta'ifah Al-Junaid Beliau berkata apa? At-turuk ilallah kulluha masdudah Semua jalan Menuju kepada Allah tertutup Buntu di semua jalan jalan apapun sudah jalan ini jalan itu jalan a jalan b tertutup menuju Allah tidak ada yang terbuka semuanya terkunci semuanya tergembok semuanya tersegel nggak ada yang terbuka yang terbuka jalan menuju Allah lewat mana manik tafa rasul kecuali orang yang mengikuti kesunahan-kesunahan atau ajaran-ajaran Nabi Muhammad itu jalan yang terbuka itu menuju kepada Allah. Nah sekarang mau sampai kepada Allah gimana kita? Kalau nggak lewat Nabi Muhammad, pun semuanya tutup. mau lewat mana coba? mau lewat ini, mau lewat itu tertutup semuanya. nggak ada yang buka, nggak sampai kita. muter-muter toh dapatnya ini, sini tutup, ke sana tutup, lewat sini tutup, lewat situ tutup, tutup semuanya. hanya satu jalan yang buka dan jalan itu tidak lain meneladani, mengikuti, menjalankan kesunahan dan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dikatakan oleh para ulama, "Al amal bil ittiba' lahu sallallahu alaihi wasallam mitsalun mitsalul jawharil ghali al musmin wa ghairu min al asya'il musmina." Amalan dengan meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu permisalannya seperti permisalahan permata yang mahal yang sangat istimewa atau lainnya daripada barang yang sangat mahal dan sangat istimewa <tuh> <tuh> jadi sedikitnya amalan yang mengikuti Nabi sedikitnya ya, sedikitnya amalan yang mengikuti Nabi itu seperti banyaknya yang tidak mengikuti Nabi. Lakukan sebanyak mungkin, sudah. Amalan tidak mengikuti Nabi. Lakukan sebanyak mungkin. Anggap penuh satu kota, sudah. Dari amalan kamu, tapi tidak mengikuti Nabi. Eh, sedikit amalan mengikuti Nabi. Jauh lebih berharga daripada yang banyak tadi itu kerupuk satu truk sama emas secuil mahal mana? Hah? emas lah nah, ini kalau itu tinggal berapa gram aja nah, kerupuk satu truk naik biro nah, ini emas secuil nah, kalau itu sudah dihitung 5-6 gram sudah ketok usan. per gramnya berapa tinggal kalikan kerupuk satu truk paling biro Jangan kan kerupuk yang enteng Botol itu yang berat Satu pike paling enam ratus Masa jualnya ini, Berapa gram itu Bisa kita kalikan Dengan yang berat atau yang ringan Itu seperti amalan mengikuti nabi Walaupun sedikit Walaupun kecil Harganya istimewanya Jauh lebih istimewa dari amalan yang tidak mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ngaji gini, mengikuti Nabi dengan adab, dengan akhlak, nilainya lebih istimewa daripada ngaji. Potong ngajinya, tapi ambil rokokan. nggak ngikuti Nabi ini. Lu ngaji ilmu yang dipas, tapi ambil rokokan. nggak ngikuti Nabi. Seribu seperti itu dengan satu jauh lebih berharga jauh lebih berharga. Kenapa? Loh diajarkan sama Nabi adabnya majelis seperti ini, adabnya mencari ilmu seperti ini diajarkan oleh Nabi. Ya ketika kita mengikuti ajaran itu, meneladani ajaran itu jauh lebih berharga walaupun yang ngajar Ustadz kampung, walaupun yang ngajar bukan kiai. Tapi kalau yang ngajar kiai, tapi tidak menjalankan adabnya Nabi dengan rokoan, walaupun dengan alasan lain tidak rokoan, tidak nyambung utekku ya tetap tidak ada harganya. Suruh banyak seperti ini, ribuan jutaan majelis seperti itu, nggak ada harganya dengan satu yang meneladani dan mengikuti Nabi. Beda. Kenapa kok bisa berbeda? meneladani Nabi, meneladani Nabi hasilnya itu beda, jauh berbeda dirasakan oleh yang belajar dengan yang hadir, jauh beda rasanya. Nah, itu tidak ada rasanya hampa, walaupun Kiai yang jelaskan hampa, nah, tapi kalau ajar yang mengajar dengan adab, yang hadir dengan adab yang diajarkan oleh Rasul SAW Alaihi nggak hampa, ada bobotnya, ada beratnya, ada nilainya. Karena Pak meneladani Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam riwayat disebutkan Annal abda ala Terkadang budak itu Diangkat derajatnya lebih tinggi daripada majikannya. Kalau di dunia, majikan itu di atasnya, budak-budak tidak ada nilainya, tidak ada nilai budak di hadapan majikannya. Tapi, majikan mulia bukan hanya di mata budaknya tapi mungkin di mata sekelilingnya apalagi kalau dia memiliki bukan satu budak tapi banyak budak berarti orang kaya ini kan gitu berarti istimewa akan tetap derajatnya di surga itu bisa dibawa budaknya derajat apa derajatnya majikan itu bisa dibawa budaknya di surga lah para majikan itu akan berkata kepada Allah ya rob ya ai Wahai Allah ya, dunia ini Dulu budakku di dunia Seakan-akan gak terima Masa aku di bawahnya budakku di surga ini Ini budakku dulu di dunia Yang tidak bernilai Tidak berharga di mataku ini Kok aku di bawahnya dia Seakan-akan seperti itu Katanya Allah Inna bi amali. Aku balas dia Bisa lebih unggul dari kamu itu Dengan amalnya ya, Dengan amalnya bil insan minallah habib Kadar dekatnya kita, ukuran dekatnya kita dengan Nabi Muhammad itu kadar kita di dalam meneladani Nabi Muhammad. Ukuran kita dalam meneladani Muhammad. Bagaimana kita dalam meneladani Nabi Muhammad? Seperti itulah ukuran kedekatan kita dengan Nabi Muhammad. Nah, kalau kita hanya mengamalkan siwaknya saja, ya berarti Kedekatan kita dengan Nabi Muhammad jauh masih Tapi kalau kita mengamalkan kesunahan ini, kesunahan ini, ajaran ini, ajaran itu Berarti ada lebih dekat jaraknya kita dengan Rasul S.A.W Jadi tergantung kita dalam mutaba'ah kepada Nabi Muhammad S.A.W Kedekatan kita dengan Nabi Muhammad tergantung amalan kita dalam meneladani beliau Nah, tinggal tambah banyak kita meneladani beliau berarti bertambah dekat jarak kita dengan Nabi Muhammad. Nah, sedikit yang kita teladani dari beliau maka masih jauh jarak kita dengan Nabi Muhammad Shallallahu Wasallam. Intinya kesunahan ini dianjurkan nah, untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan menghiasi ke kewajiban yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk melakukan itu semuanya. Amin. Allahumma آمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. عليك بتقوى الله في السر والعلان. وقلبك ناذفه من الرز والدران وخالف هوى النفس التي ليس قصدها سوى الجمع للدار التي حشوها المحان وصحب ذوي المعروف والعلم والهدى وجانب ولا تصحب هديتا من افتتان وإن ترضى بالمقصوم عشت منعما وان لم تكن ترضى به عش في حزان وصلي بقلب حاذر غير غافل ولا تلهو عن ذكر المقابر والقفان وما هذه إقامة وما هي إلا قد طريقي إلى الوطن وما الدار إلا جنة لمن اتقى ونار لمن لم يتق الله فاسمع فيا رب عاملنا بلذفك واغفنا بجودك واعصمنا من الزيغ والفتان فيا رب عاملنا بلطفك وقفنا بجودك واصمنا من الزيغ والفتان ووفق وسدد واصلح القل واهدنا لسنه خير الخلق والسيد الحسن عليه صلاه الله ثم سلامه صلاه وتسليما الى اخر الزمان عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة وتسليما إلى آخر الزمن والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سيدنا مخلوقاتك عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سيد سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وخلاتك يا علما نحظى بالخير. ربنا وصح لنا كل شؤون وقر بالرضا من قل عيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى في كتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الجرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا أعلم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن وزلاتي, وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي, بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من, من اوليائك وأسرق بي سبيل هداك والحقني اللهم أسلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك ويسر لي من الأعمال الصالحة ما يجيب لي أزلفا لديك وصلى الله على سيدنا محمد الله وصلاح كل حال الحد سيدنا محمد بن عبد الله باي واخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على اجمعين وزوج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين ولا جميع الاولياء والصالحين والشهداء المقربين والعلماء الامنين والفقهاء والمحدثين والمفسرين المستدين المستهدين والمقلدين من المصنفين في الكتب النافعه خصوصا منهم سيدنا مهاجر الله عز وجل سيدنا عبد بن احمد سيدنا علي بن عبد بن احمد سيدنا الفقير المقدم محمد بن علي بن علي وسيدنا الشيخ عبد الله بن عبد الله بن زكران والمن المختار واخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن ابي بكر العلني والامام فخر الوجود الشيخ ابي بكر بن سالم واخي اجل بن سالم والحبيب احمد بن محمد الحبشي الشيخ الشيخ عبد الرحمن بن محمد رجل في المال العرش والحبيب يوسف بن عابد الحسني والشيخ سلطان الزبير بن عبد الله بن عمر بن عبد الرحمن عطاء الشيخ بن عبد الله بارك بن وغزري وغزير بدر والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وعلى رؤيه الإسلام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي ورسولهم وغفر لهم ومشايخهم ومحبهم ومن تركهم بهم ولارواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم عباد المسلمين ولارواحهم من مشايخنا ومعلمنا وأدب الحق علينا وأموات أهل يادي من أهل لا إله إلا الله وأحييهم من أي بهاجم على الله واسلام عند الله أن الله يجنب قلوبنا وقوالبنا بنور الإسلام والإيمان والمعرفة ويرزقنا الامل بما علمنا ويحفظنا من كل جميع البلوى والجريات والاذى والاهات الصحه والعافيه ويرزقنا العمر في خير ونوره العافيه على هذه النيه وعلى صالحه وعلى من اول الصلاه وعلى عمر وعلى من, من وشيعنا وما قصرنا وما ضربنا ولا حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد <applause> الامر كلها والى يرجو الامر كلها فتاه عليم فتاه عليم فتاه عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اصلحني وذريه وجل الحاجات كلها مقضيه دينيه ودنيويه واخرويه بجاه خير البريه اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتيه في الايام والليال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وسلم الحمد لله رب العالمين